Hai Libra, couple dan single, lebih dulu saya baca energi Libra couple. Tonton zodiak moon dan zodiak rising kamu dengan pasangan kamu juga untuk menambah-nambah hal-hal yang ingin kamu ketahui ya. Ini energi sejak Februari atau sejak kamu menonton video ini sampai 30 hari ke depan. Jangan memaksa untuk cocok kalau memang nggak cocok ya. Libra, Sun, Moon, dan Rising, energi couple lebih dulu ya. Nanti setelahnya baru saya baca energi Libra single. Oke, satu kartu di sini ada Let your friends help you. Ask for and accept support from other. Libra couple, sepertinya kamu di sini butuh bantuan teman kamu ya. Terlihat di sini ya, kamu yang terlihat bahagia ya, tapi lunglai ya, seperti tidak semangat ya. Tapi teman-teman kamu di sini semangat membantu kamu ya dan menghibur kamu di sini, oke? Jadi sepertinya ada situasi yang kamu rasakan di sini ingin bantuan dari teman, atau mungkin kamu di sini tidak minta bantuan teman, tapi teman kamu di sini menghibur kamu, ya. Ada situasi yang kamu rasakan dengan pasangan kamu, sepertinya jenuh ya atau kesel dengan pasangan kamu. Kita lihat lebih dalam nih Libra. Libra couple, cinta 30 hari ke depan. Ada energi yang dan ada all that glitters. Oke, Libra. Kemudian di sini ada fork in the road dan treasure island. Wow, ini dua-dua nih materi berkilauan ya. Oke, Libra, ini energi kamu, pasangan kamu, atau terbolak-balik, vice versa, atau interchangeable ya. Di sini saya lihat ada energi maskulin ya, yang penuh dengan kilauan. Jadi di sini ya, kalau dari karakter energi kamu maskulin dan juga penuh ekspresi dan menyukai hal-hal yang berkilauan. Passionate ya, passionable juga. Nah, sementara pasangan kamu di sini fork in the road dan juga treasure island. Nah, ini nih Libra. Sepertinya kamu bersama dengan pasangan kamu yang pasangan kamu ini mengharapkan share apa yang kamu miliki. Glitters ini, sesuatu yang berkilauan ini, ya. Jadi ini terkait pasangan kamu yang menunggu apakah ini kiriman kamu ya, uang atau pemberian benda berharga dari kamu Libra ya. Dan di sini ada fork in the road. Jadi sepertinya dia di sini memang menunggu dengan pikiran yang bercabang ya. Seperti kalau kamu di sini enggak respon dengan dia, kemungkinan dia di sini akan memilih jalan lain ya. Ya, bisa saja di sini dia memang menunggu atau mengharapkan kamu di sini yang memberikan dia sesuatu yang sangat dia harapkan, tapi kalau kamu nggak kasih ya mungkin dia akan cari dengan cara ngutang ya, atau minta ke orang tuanya atau bagaimana di sini ya. Tapi karena energi kamu Libra di sini energi yang ya, sepertinya kamu memang kurang berempati dengan pasangan kamu, kurang bisa merasakan apa yang pasangan kamu butuhkan ya. Oke, saya lihat lebih dalam bagaimana koneksi Libra dan pasangan ke depannya. Oke, ada The Magician, ada The Star, ada Death, wow, Page of Wands, The Hierophant, Four of Wands, wow.
Three of Wands, Nine of Pentacles, The Lovers. Libra, ini adalah momen penuh cinta nih. Sepertinya Valentine Days ya. Kamu akan memberikan hadiah yang berkilauan dengan pasangan kamu. Dan kemudian di sini ada The Devil ya. Ada kemarahan yang terpendam, oke. Ada ambisi, hasrat ya. Dengan adanya The Lovers, wow. Ini adalah romansa yang panas ya, Libra. Dengan adanya The Magician ya. Saya lihat memang kamu sepertinya manipulatif nih dengan pasangan kamu. Mungkin ada rencana kamunya di sini. Ada seperti ya kamu kayak buat surprise dengan pasangan kamu, tapi pasangan kamu di sini nggak tahu. Sampai nanti hari hanya baru kamu omongin, baru itu seperti kamu ungkapkan ya. Dan ini surprise. Nah, dengan Page of Wands ini pasangan kamu menunggu kabar dari kamu, menunggu signal dari kamu. Jadi dia seperti melihat kamu, ini kok nggak ada reaksi nih Libra nih. Apa lupa atau bagaimana? Ya, bisa saja nih pasangan kamu ulang tahun ya di bulan Februari. Oke. Dengan adanya The Star ya. Kamu memang punya cita-cita, impian membuat pasangan kamu bahagia karena di sini dengan The Lovers ya, saling mencintai. Dan di sini ada The Hierophant ya, pasangan kamu, ya memang dia di sini realistis ya. Dia juga mengharapkan kamu yang membahagiakan dia baik dari sisi batin maupun duniawi. Okay. Nah di sini ada Death dan ada Four of Wands. Ketika hari hanya, saya lihat di sini dia bahagia banget ya. Ada pesta yang kamu siapkan, kemungkinan acara yang indah di sini, acara yang benar-benar romantis ya. Dengan kartu Death di sini ada transformasi ya, ada perubahan, ada akhir dan ada awal baru. Jadi kamu ingin di momen bahagia ini ada masa lalu yang ditutup, kemudian membuka lembaran baru. Ada kemungkinan sebagian kamu Libra akan menikah ya. Tetapi menuju pernikahan ini kamu memang penuh dengan rencana tetapi tidak koordinasi dengan pasangan kamu. Kamu membuat pasangan kamu menduga-duga. Sebenarnya saya tidak setuju dengan surprise yang terlalu lama atau sikap ngerjain gitu. Saya tidak terlalu mendukung ya. Kenapa? Karena itu bisa menimbulkan dosa, menimbulkan luka di hati pasangan atau orang yang dikerjain. Menuju waktu hari hanya dia akan penuh prasangka, penuh praduga ya. Ya kalau dia kuat, kalau dia nggak kuat bisa aja dia salah jalan. Oke, okay, jadi saya tidak mendukung surprise yang terlalu lama, oke. Okay? Apalagi sikap ngerjain ya. Nah, saya lihat ini ya, kamu memang menunggukan momen pernikahan dan ketika momen pernikahan kamu ingin menutup kisah lama dan membuka lembaran baru. Saya lihat di sini pasangan kamu juga dengan The Hierophant ya. Ada janji sakral yang memang dia ucapkan di dalam batinnya untuk kamu Libra. Nah di sini ada Three of Wands dan juga Nine of Pentacles. Saya lihat ini ada momen bahagia kamu dengan pasangan kamu. Penantian yang akan mendapatkan reward. Ya, penantian yang mendapatkan hasil keberhasilan. Nine of Wands ini, maaf, Nine of Pentacles ini adalah pencapaian ya, ketentraman, ketenangan batin dan rasa syukur. Oke. Okay. Namun tetap aja ada The Devil di sini ya. Devil ini saya lihat arahnya masih positif ya karena masih berada dalam lingkup The Lovers. Oke. Okay. So di sini The Magician ini adalah situasi rencana-rencana dari kamunya Libra yang mencoba untuk mengendalikan situasi kamu. Oke. Okay? Saya pikir cukup sampai di sini untuk Libra. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa di like, comment, share. Kalau nggak cocok coba kamu cek di energi Libra single. Terima kasih. Oke, okay, Libra single. Ini energi kamu ya. 30 hari ke depan sejak kamu menonton video ini. Energi cinta Libra single. Februari, 30 hari ke depan. Satu kartu di sini ada, oh, kartunya sama ini. Untuk couple juga kartunya ini, let your friends help you, ask for and accept support from others.
Okay, kamu minta bantuan temen di sini ya. Ketika kamu memang merasa kesepian, sepertinya kamu akan ngumpulin temen kamu atau nyari temen di sini ya. Istilahnya CK ya, cari kawan ya. Kita lihat lebih dalam ya. Libra, single, 30 hari ke depan. Libra, di sini ada takdir yang berbicara, ya. Dan ada the trip. Ini sepertinya ada ibu, ya, atau orang yang kamu hormati, orang yang kamu sangat prioritaskan juga. Salah satu orang yang kamu prioritaskan di dalam kehidupan kamu. Oke. Ada takdir di mana kamu di sini harus menjalankan misi, ya. Merawat ibu misalnya, atau kamu single karena mempertimbangkan ibu kamu, atau anak, karena di sini the trick. Antara garis ke atas atau garis ke bawah, ya. Oke, Libra single. Ada the Fool. Nine of Swords. Two of Swords, King of Wands, King of Cups, oh, okay, Ten of Swords, Seven of Wands, satu kartu lagi, Seven of Swords, okay, di bottom of the deck ada Knight of Wands. Libra, ini adalah momen di mana kamu berada di antara dua pilihan. Kamu dihadapkan dengan dua pilihan. Kalau kamu feminin ya, saya lihat di sini ada yang akan datang. Energinya King of Wands dan King of Cups. Dua-duanya ini energinya positif ya. Oke, ini adalah awal baru di bulan Februari di mana kamu akan memulai membuka hati. Dengan menghubungi teman-teman kamu, dengan mulai terhubung lagi dengan sosial kamu. Tapi di sini ada trauma, Nine of Swords ya, sehingga ini akan membuat kamu berjaga-jaga, membuat kamu tetap waspada. Dan di sini ada Two of Swords ya, kamu ingin memberikan keadilan untuk diri kamu. Walaupun kamu nggak tahu apakah jalan yang kamu tempuh ini benar, misalnya terhubung lagi dengan sosial kamu ya, walaupun kamu nggak tahu apakah ini jalannya nantinya kamu ketemu dengan seseorang atau jodoh atau memiliki relationship lagi nantinya ya, tapi saya rasakan memang ini sudah saatnya kamu terhubung dengan sosial kamu. Dimana di masa sebelumnya kamu sudah terlalu lama menutup diri, nih Libra single ya. Kemudian di sini Two of Swords, kamu akan dihadapkan dengan dua pilihan di mana ini dua orang sepertinya menyukai kamu, mengagumi kamu dan ingin menjalin relationship dengan kamu, ingin mengenal kamu lebih dekat. Yang satu ini King of Wands, dia pasif tapi dia stalking terus kamu. Dia nggak pernah berhenti tidak stalking kamu. Setiap ada postingan kamu, dia pasti lihat. Ya, dia ini seseorang yang mengagumi kamu tapi tidak berani untuk maju. Nah, ini ada satu orang lagi yang ekspresif banget dari perasaannya, King of Cups ya. Bahkan terkadang terlalu lebay, berlebihan ya, tapi kamu suka karena ini orang yang ekspresi dan Libra sepertinya kamu menyukai tipikal orang yang seperti ini daripada orang yang hanya mengagumi kamu secara diam-diam. Namun kemungkinan di bulan Februari keduanya di sini akan muncul. Orang yang diam-diam ini juga akan ada jalan di mana dia bisa ngobrol sama kamu atau ketemu sama kamu dan kamu bisa merasakan energi dia bahwa dia di sini inginkan hubungan yang serius dengan kamu ya. Sebentar. Oke, Libra. Nah, di sini ada kompetisi ya, ada persaingan. Kamu seperti membanding-bandingkan ini antara dua orang. Nah, dengan adanya Ten of Swords ya. Saya lihat kamu memang teguh banget terhadap pendirian kamu. Kemungkinan kamu di sini mungkin akan menerima mereka untuk relationship, untuk deket sama kamu, tapi tidak untuk komitmen yang lebih jauh karena kamu saya lihat belum siap. Ten of Swords, oke? Belum siap untuk hubungan yang lebih dekat. Misalnya menikah.
kamu belum siap untuk itu. Dan ada rasa takut juga kamu di sini ya, Seven of Swords. Takut kalau nantinya kamu menerima salah satunya, yang salah satu ini akan membelenggu kamu lagi. Membuat kamu Ten of Swords, tidak berdaya nantinya. Karena kamu tahu, kamu sudah ukur hati kamu bahwa ketika kamu mencintai seseorang atau berharap kepada seseorang, kamu lupa diri, ya, seperti lupa bahwa kamu Libra yang sebenarnya bisa kuat, ya. Tenggelam di sini, kamu mudah tenggelam ketika kamu berada dalam relationship. Jadi kamu takut ketidakberdayaan akan muncul lagi di diri kamu ketika kamu menerima seseorang ini. Dengan adanya Seven of Swords, sepertinya kamu memasang strategi di sini ya. Oke. Okay. Strateginya apa? Ya bisa saja kamu di sini berteman dengan keduanya, tidak menolak mereka ya. Tetapi kamu memberikan mereka seperti sikap fleksibel ya. Saya penasaran nih. Knight of Cups, oke. Okay. Six of Cups, ya. Salah satunya di sini seseorang dari masa lalu, tapi salah satunya orang baru di sini ya. Four of Wands dan The Sun, Libra ini ada salah satunya yang mungkin akan jadi jodoh kamu kedepannya, ya, dengan Four of Wands. Ya, bisa saja ini bukan energi Libra seluruhnya, ya. Bisa saja salah satunya ada The Sun, ya. Jadi bisa saja kamu ketemu dengan ketunya kamu, ya, takdir atau purpose-nya kamu. Ya, bisa saja saat ini kamu tidak serius sih, kamu hanya sekedar, oh ya, tahu saja, ya, tapi suatu saat dia akan menjadi orang dari masa lalu yang akan kembali suatu saat nanti dan menjadi purpose-nya kamu. Oke. Okay. Dan saat ini kamu seperti berada di tengah-tengah ya, dipertemukan dengan orang dari masa lalu yang datang dan dipertemukan orang yang nantinya di masa depan bersama dengan kamu. Oke. Okay. Ini momennya. Dan mungkin kamu tidak bisa melihat siapa di antara mereka, tapi jika dia orang baru yang datang dengan kamu di bulan ini, kemungkinan dia adalah soulmate kamu di masa depan. Ya, saat ini mungkin kamu nggak ngerasa apa-apa karena dengan sikap kamu Ten of Swords dan juga di sini Seven of Wands, kamu kayaknya beku banget ya. Jadi kamu yang sudah terlanjur beku dan kaku ya, ketika kamu membuka diri ya, kalau es yang sudah sangat beku walaupun dia diletakin di bawah sinar matahari itu nggak akan langsung bles cair, butuh proses juga ya untuk menetes, untuk mencair secara perlahan. Jadi tidak secepat ini juga, sehingga kamu akan mengontrol diri kamu untuk tidak menerima mereka terlalu cepat. Kamu masih terlalu beku dan kaku. Ya, tidak semudah itu kamu bisa, oke, iya, kita jalani. Enggak, kamu Libra, kamu orang yang sangat penuh pertimbangan dalam segala aspek kehidupan kamu. So, di sini ini adalah energi kamu di bulan Februari ya. Akan ada momen di mana kamu bisa menerima kebahagiaan dari cinta, tetapi tergantung bagaimana kamu menyikapinya, Libra. Saya pikir cukup, jangan lupa di like, comment, share ya. Nantikan video selanjutnya untuk join membership bacaan mingguan. Silahkan join Level The Sun, cek description box. Untuk personal reading berbayar juga cek description box ya. Terima kasih, bye.